Oke, halo guys, jumpa lagi di channel Piston Fly, dan di video kita kali ini kita akan unboxing sekaligus pasang. Dan untuk unboxing kita pada kesempatan kali ini yaitu kita akan unboxing yaitu winglet dan mahkota ya. Mahkota itu untuk bagian kepala ya, mahkotanya gitu ya. Nah, itu untuk bagian kepala ini saya beli udah satu set gitu ya, jadi winglet dengan mahkotanya. Dan seperti apa hasilnya, seperti apa penampakannya, simak videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk like dan subscribe nya dan inilah winglet nya ya, seperti ini untuk penampakan wingletnya ya. Teman-teman bisa lihat ini halus ya, mulus ya, masih mulus karena masih baru. Dan untuk corak-coraknya seperti ini, nah ya, teman-teman bisa lihat, nah ini belum ada bolongannya juga bagian sini, belum, maksudnya belum dibolongin gitu ya. Jadi kalau untuk dipasang nanti kita akan bolongin terlebih dahulu. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Dan kemudian untuk bagian mahkotanya atau bagian kepalanya. Dan ini dia untuk bagian mahkotanya atau bagian kepalanya seperti ini untuk corak-coraknya ya. Memang ini udah dari sananya seperti ini ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Dan kemudian untuk bagian belakangnya seperti ini udah ada double tipnya juga ya, ada tiga tempat seperti ini. Dan untuk winglet ini ya, winglet dan mahkotanya saya beli di marketplace atau toko online. Nah, itu bisa teman-teman cari dengan kata kunci winglet gitu ya. Ini harganya kisaran 140 ribuan ya atau 150 ribuan. Teman-teman bisa cari di toko online kesayangan teman-teman. Ya, oke, selanjutnya kita langsung aja kita pasang. Nah, untuk cara pemasangannya mohon maaf ya guys karena agak susah untuk merekam ya, karena ini agak lumayan banyak yang harus dirubah ya, karena untuk winglet ini nggak begitu presisi gitu ya, jadi nggak plug and play gitu, jadi harus ada yang dirubah gitu guys. Jadi intinya seperti ini untuk penampakannya, dan saya yakin teman-teman juga bisa untuk memasangnya dan cara merubahnya ya. Dan untuk bagian kepala, nah ini mudah ya, tinggal kita copot terlebih dahulu untuk bagian double tipnya, dan setelah itu tinggal kita tempelkan saja gitu ya. Dan untuk bagian winglet yang tadi ya, mohon maaf tidak kerekam gitu ya guys ya, karena memang ada banyak yang harus dirubah karena tidak presisi gitu ya. Oke, dan seperti inilah hasilnya guys. Oke guys, demikian untuk pemasangan aksesoris winglet untuk motor vario ya, winglet dan mahkota. Nah, demikian untuk video kita kali ini, semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe nya dan terima kasih.